Kau lupa padaku, Kamandanu? Saya pernah dengar suara itu. Sering. Sangat sering. Wirot. Kamandanu. Ternyata kau juga ada di sini. Iya. Aku mimpi ketemu guru. Beliau menyuruhku menjaga gua jamur ini. Katanya ada mutiara yang tersimpan di sini. Mutiara? Iya. Tapi sebelum guru bilang, aku sudah terbangun. Lah kamu sendiri? Aku dengar kamu katanya sudah enak menjadi penggawa di Majapahit. Ceritanya panjang, Wirot. Dadamu kenapa? Ini salah satu sebab kenapa saya datang kemari. Saya dikalahkan oleh pendekar Empu Tobajir. Dia memiliki Aji Segoro Geni. Ini ciri-ciri murid durhaka. Kalau lagi senang, lupa sama guru. Tapi kalau susah saja.
Aku letih sekali, Wiro. Apa dipijet? Ternyata kamu masih ingat, Wiro. Aku sangat sedih mendengar cerita tentang keluargamu, Kamandanu. Dari siapa kamu dengar? Kisar Pak Kentrung. Dia melihat bagaimana rumah ayahmu dibakar oleh orang-orang Kediri. Dan ayahmu tewas. Kakang Dipangga tega mengkhianati keluarganya sendiri. Bagaimanapun juga, ayahmu adalah adik seperguruan guru kita. Paling tidak, kalau ada permasalahan apa, saya masih bisa minta nasihat beliau. Guru. Kamandanu. Kamandanu. Guru, saya dengar suaramu. Aku di sini, Kamandanu. Maafkan saya, Guru. Pedang pusaka naga puspa yang Guru titipkan kepada pendekar lo telah direbut orang. Tidak apa. Apakah tidak berbahaya kalau pedang pusaka itu dipegang oleh pendekar yang jahat? Seperti Mbutong Bajil, Guru. Tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan pedang pusaka itu. Kalau dia tidak menguasai jurus ilmu naga puspa tingkat kelima. Kalau begitu pun saya tidak mampu? Bukankah Guru hanya mengajari saya sampai tingkat kedua? Ya, karena kamu tidak sungguh-sungguh mempelajari jurus itu. Kamu lebih suka keluyuran. Maafkan saya, Guru. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan untuk mengambil kembali pusaka buatan Guru? Aku akan meninggalkan mutiara ilmu yang harus kalian pecahkan sendiri rahasianya. Di mana mutiara itu, Guru? Guru! 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 Kamandanu, bangun! Bangun! Mana Guru? Guru siapa? Mana Guru? Kamu itu melindur. Aku mimpi bertemu Guru, Wiro. Beliau mengatakan padaku tentang mutiara. Mutiara ilmu. Beliau menyuruh aku untuk mempelajari mutiara ilmu tersebut. Walah, ilmu apa lagi? Yang dulu saja saya udah gak sanggup ya. Wirot, aku yakin mutiara itu menyimpan sisa dari jurus naga puspa yang belum selesai aku pelajari. Itu tempat suci guru. Nanti kualat kamu. Carilah barang di tempat di mana orang lain sama sekali tidak menduga. Wirot, coba dengar. Mutiaranya. Ini mutiaranya. Mana? Lihat, Wirot.
Menurut kamu, ini gambar apa? Gambar naga bumi. Tapi mana mutiaranya? Inilah mutiara ilmu yang diberikan guru kepada kita. Bagaimana beritanya, Wuni? Kekuatan mereka lebih dari 300 orang. Yang kami curigai ternyata benar. Pimpinannya bernama Empu Tong Banjil dan Dewi Sambi. Kedua pendekar itu tidak boleh dipandang enteng. Cukup laporan tempat dan kekuatan mereka saja, Sakawuni. Saya tidak butuh penilaian. Mana Arya Kamandanu? Dia terluka sewaktu bentrok dengan Empu Tong Banjil. Saya tanya, di mana Kamandanu sekarang? Jangan kasar padaku, Rake. Aku bukan budak tuan. Aku bukan bawahan tuan. Dan aku melakukan tugas ini atas persetujuan Patih Nambe. Kenapa tuan memperlakukan saya seolah-olah kami mendapat keuntungan dari tugas ini? Saya peringatkan sekali lagi, tuan. Pendekar pendek yang bernama Empu Tong Banjil itu sangat berbahaya. Juga Dewi Sambi. Saya mohon pamit. Lungga Kapulungan. Apa maksud tulisan ini? Apa tadi bunyinya? Lungga. Lungga. Kapulungan. Kapulungan. Lungga. Kamu tahu arti tulisan ini, Wirot? Sebentar, sebentar. Saya pernah mendengar kata-kata itu. Kalau Kapulungan itu nama sungai yang ada di barat. Ah, kalau Lungga, aku lali kok. Aduh, aku lupa. Ya, itu mirip sebuah jurus. Kamandanu, coba mainkan jurus Naga Puspa, lalu sambungkan dengan bentuk ini. Wah, bentuknya sama, Kamandanu. Hebat kamu. Itu cuma bentuk jurus. Tapi bagaimana jalannya? Apa sih bentuk pukulan dan tangkisan yang ada di dalamnya? Kita tidak pernah tahu. Mungkin benar katamu, bahwa mutiara ini berisi lanjutan dari jurus Naga Puspa yang sudah kita pelajari. Tapi bagaimana caranya mengurai gambar dan tulisan yang sulit dimengerti itu? Ini yang membuat aku bingung. Sudah. Besok lagi. Mendingan sekarang kamu tidur. Siapa tahu kamu mimpi bisa ketemu lagi. Besok aku harus pergi, Wirot. Kemana? Ke Sungai Kapulungan. Kalau kamu sudah sampai di sana, mau apa? Aku akan mencari seseorang. Atau mungkin desa yang bernama Lungga. Oh, gila. Itu tuh namanya untung-untungan. Tidak apa-apa. Hidup juga untung-untungan. Kamu mau ikut? Akan aku cari mutiara itu di sini, di gua ini. Kalau begitu kebetulan. Kalau nanti ada yang cari aku, namanya Sakawuni. Katakan saja aku pergi ke Kapulungan. Nanti aku akan kembali lagi ke sini. Maaf, Kisanak. Apa nama sungai ini? Kapulungan. Anak mau kemana? Maaf. Apa di dekat sini ada sebuah desa? Ada. Di seberang sana
Ada dua desa. Desa Kepulungan sama desa Sawir. Anak mau nyebrang? Iya, Ki. Silakan sama kudanya. Baik. Kemana, Cah Bagus? Maaf, Nyai. Apakah benar ini desa Kapulungan? Benar. Memang dulu namanya Kapulungan. Tapi sekarang disebut Gedung Peluk. Cah Bagus mau cari siapa? Apa di sekitar sini ada desa yang bernama Lunggah? Ki, Cah Bagus ini tanya. Apa ada desa yang namanya Lunggah? Lunggah? Lunggah kan nama si Aki yang tinggal di dekat hutan bambu itu, Toki. Terima kasih, Nyai. Anak siapa? Saya dari desa Kurawan. Nama saya Arya Kamandanu. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Kilungga. Bapak belum pulang. Barangkali sore baru datang. Kalau Kisanak mau menunggu, silakan. Itu ada amben. Mungkin Kisanak mau istirahat. Terima kasih. Silakan. Dia lo, ajak sekalian makan sama-sama. Iya, Pak. Bapak tahu desa Kurawan itu di mana? Jauh. Dulu Bapak pernah ke sana. Sudah, cepat. Bapak sudah datang. Silakan ke sana. Bapak sudah menunggu di dalam. Baik. Rupanya saya ketiduran. Silakan duduk ke sana. Kita makan sama-sama dulu. Terima kasih, Ki. Dok, taruh sesuatu di sini. Biarlah buatanmu kelihatan. Maaf, ternyata Kilungah itu Bapak. Saya juga baru tahu kalau anak mencari saya. Tadi siang anak hanya menanyakan desa Kapulungan, iya kan? Maaf, Ki. Ayo, Nak, silakan. Kita ngobrol sambil makan. Sebenarnya ada keperluan apa anak mencari saya? Saya mendapatkan tulisan Kapulungan. Juga tulisan nama Bapak.
pada batu bersurat peninggalan guru saya. Batu bersurat? Ada 4 batu lempengan dari peninggalan guru yang setelah kami susun ternyata bergambar naga bumi. Dan tulisan keterangannya pada pinggiran lempeng batu itu ada tulisan kapulungan dan nama bapak. Siapa nama gurumu? Empu Ranubaya dari Kurawan. Orang itu senangnya membuat teka-teki. Bapak kenal? Dia adik seperguruan saya. Kami bertiga murid utama dari Empu Sasi. Di samping banyak lagi cantrik yang lain. Orang hanya mengenal Empu Sasi sebagai ahli gegaman, pewaris Empu Gandring, padahal guru juga sangat mumpuni dalam ilmu kanuragan. Ada beberapa jurusannya yang sangat hebat. Tapi yang paling menonjol adalah jurus Naga Puspa. Sayangnya Adi Ranubaya dan Adi Hanggaraksa tidak begitu tertarik. Mereka lebih mendalami ilmu gegaman. Hanggaraksa itu ayah saya, Kilungga. Tadi katamu lempeng batu itu bergambar naga bumi. Benar, Ki. Apa bunyi tulisannya? Cakar Nogo Kinurat Papat, Hanawut Angkoso, Petit Nogo Kinurat Papat, Pusoko Ranonggo Matio, Rajah Nogo Kinurat Papat, Sifat Papat, Minongko Roso Jalmo. Sudah berapa jurus Naga Puspa yang kau pelajari? Guru hanya mengajarkan 2 jurus. Bunyi tulisan itu memang merupakan panduan untuk melakukan jurus ketiga, keempat, dan jurus akhir dari ilmu silat Naga Puspa. Tapi setahu saya, Adi Ranubaya pun belum mempelajari sampai tingkat akhir. Apa Adi Ranubaya mengajarkan kepadamu jurus seipi angin? Benar, Kilungga. Syukurlah, sebab tanpa seipi angin, jurus-jurus Naga Puspa akan membahayakan dirimu sendiri. Kau bisa menunjukkan jurus-jurus yang sudah kau pelajari, Kamandanu? Kedua jurus itu kau mainkan dengan bagus. Tapi kelihatannya tenaga dalammu belum sempurna, Kamandanu. Kamu salah kalau sudah mengira yang dilakukan Lu Jinggan itu jurus Naga Puspa. Maaf, Ki. Saya yakin itu pasti jurus Naga Puspa. Paling tidak saya bisa menangkap inti dari Cakar Nogo, Kinurat Papat. Itu hanyalah sebuah tarian. Namanya Nisacara Nagini. Sebuah tarian yang saya ciptakan khusus untuk Lu Jinggan. Kenapa? Loh Jinggan berjiwa halus. Bahkan untuk membunuh seekor semut pun dia tidak tega. Saya tidak mau ilmu kadigjayaan yang adiluhung ini akan sirna kalau saya meninggal.
namamu Sakawuni kan? Kakang Kamandanu yang kasih tahu namaku kan? Kamu yang pasang hantu-hantuan tadi ya? Oh, itu. Mainan anak-anak desa Kurawan itu memang nakal-nakal. Lah petilasan guru itu mereka acak-acak. Jadi, ayo Nini, masuk dulu. Ada pesan dari Kamandanu. Yuk. Mengerti? Apalagi kamu. Awong Kamandanu itu yang 2 hari 2 malam mengartikan gambar dan tulisan ini, dia gak ngerti-ngerti juga kok. Itu kenapa dia pergi? Iya, tapi setelah baca tulisan ini. Nih, kapulungan terus lunggah. Pesannya apa? Katanya Nini disuruh menunggu di sini. Nanti dulu, dia kemana? Kamandanu itu menganggap kapulungan dan lunggah sebuah petunjuk. Jadi dia langsung menuju ke sungai Kapulungan. Kapulungan? Saya akan menyusul ke sana. Seperti ini gambar yang ada di lempengan batu yang kau temukan. Benar, Kilungga. Ini adalah 3 jurus akhir dari ilmu silat Naga Puspa, di mana kau akan menggunakan pedang pusaka sebagai pasangannya. Apa maksud Kilungga? Empu Sasi mengatakan, kesempurnaan dari jurus Naga Puspa adalah pedang pusaka, terutama pada petit Nogo Kinurat Papat dan jurus pamungkasnya Raja Nogo Kinurat Papat. Rupanya Adiranubaya lebih mengutamakan pada pembuatan pedang pusakanya. Bagaimana kalau jurus petit naga itu menggunakan pedang yang lain? Tidak akan mempunyai kekuatan yang memadai, karena senjata pusaka itu sendiri harus diubur ampe. Harus diberi mantra-mantra khusus yang hanya dimiliki oleh Empu Sasi. Pedang pusaka itu sendiri akan sangat membahayakan kalau digunakan oleh orang yang tidak memiliki tenaga dalam yang cukup. Bahkan karena hanya diciptakan untuk jurus-jurus Naga Puspa, maka kalau digunakan untuk jurus yang lain, akan menyedot tenaga pemakainya. Benar, Kilungga. Pedang itu seperti melawan saya. Bahkan dia seperti memiliki gerakan sendiri yang sangat liar. Dan itu yang menyedot tenaga dalam saya. Kamu tahu kenapa? Karena Adiranubaya pasti telah memasukkan roh naga ke dalamnya. Dan naga tidak mudah untuk dikendalikan, kecuali oleh jurus Naga Puspa. Di mana pedang pusaka Naga Puspa itu sekarang? Pedang itu direbut oleh Empu Tong Bajil, Ki. Saya mengalami luka parah, terkena pukulan Segoro Geni hingga pingsan. Waktu saya diberi tugas oleh Senopati Majapahit untuk menumpas gerombolan begal yang dia pimpin. Saya pernah dengar nama itu. Pendekar yang terkenal sangat kejam. Pedang itu akan makan banyak korban. Itu yang saya takutkan. Saya merasa sangat berdosa kepada guru karena tidak bisa menjaga senjata pusaka itu. Jadi, kamu benar-benar mau mempelajari jurus Naga Puspa ini? Benar, Ki. Saya akan sangat gembira kalau boleh memanggil guru kepada Kilungga. Di mana rumah Kilungga? Di seberang.
darurat papat. Hanawut Angkoso. Petit Noko Kinurat Papat. Pusoko Ranango Matio. Jangan buka matamu. Tapa beratamu belum paripurna. Tinggal sehari lagi, Kamandanu. Tinggal sehari lagi. Sojalmu. Jangan buru-buru minum banyak, Kamandanu. Jantungmu bisa berhenti. Ternyata kamu lulus dari ujian yang paling berat untuk mendapatkan 3 jurus akhir dari Naga Puspa. Tidak semua orang bisa melakukannya. 3 kakak seperguruanku tewas ketika melakukan tapa berata untuk mendapatkan wisik gaib dari guru. Saya melihat seorang lelaki tua berpakaian seorang ajar. Anehnya, hati kecil saya mengatakan bahwa dia adalah Eyang Guru, Empu Sasi. Beliau memainkan semua jurus Naga Puspa dengan sangat gamblang. Yang terakhir, saya melihat Eyang Empu Sasi berubah menjadi asap. Dan kemudian asap itu perlahan-lahan merasuk ke dalam tubuh saya. Ternyata kamu yang mendapat pulung dari ilmu sakti itu, Kamandanu. Itu semua berarti saripati jurus-jurus ilmu Naga Puspa sudah masuk ke dalam tubuhmu. Kamu akan mampu memainkan seluruh jurus Naga Puspa dengan sempurna. Bapak sangat setia pada sumpah bahwa semua anak murid Empu Sasi dilarang bekerja sama dengan keturunan Ken Arok. Itulah sebabnya Bapak lebih memilih tinggal di desa terpencil yang jauh dari kota Raja Singosari waktu itu. Kenapa? Kesannya Empu Sasi itu memusuhi Raja Singosari? Empu Sasi adalah murid dari Empu Gandring yang melihat secara langsung bagaimana Empu Gandring ditikam dengan keris buatannya sendiri oleh Ken Arok yang memesan keris tersebut. Iya. Saya pernah mendengar cerita itu. Kakang Kamandanu pernah menceritakan hal yang sama tentang gurunya dan juga ayahnya. Yeah.
Kamu melakukan seluruh jurus naga puspa tanpa cacat, dan kamu sama sekali tidak kelihatan letih, Kamandano. Seluruh tenaga saya menyatu dalam satu aliran jurus, sehingga saya tidak merasakan lelah. Itu artinya, jurus naga puspa sudah menyatu dengan dirimu. Tapi kalau saya menggunakan pedang pusaka naga puspa, apa akan sama? Sebab selama ini pedang naga puspa selalu menyedot tenaga dalam saya. Tidak akan, sebab pedang ciptaan gurumu pasti memiliki gerak yang seirama dengan gerak jurus naga puspa. Besok pagi, kita kembali ke Kedung Peluk. Berbahagialah, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu cari. Dia seperti sengaja memanas-manasi saya. Dia selalu berusaha untuk menghalang-halangi saya dekat dengan Kakang Kamandanu. Loh, kok ndelatrah begitu? Apa selama ini kamu selalu dekat dengan Kamandanu? Tapi selama ini Kakang Kamandanu selalu baik pada saya. Ramah dan... Loh, Kamandanu sudah bercerita banyak kepada Bapak bahwa dia sedang mencari istrinya yang hilang. Dan Sakawuni itu adalah teman seperjuangannya sewaktu menumpas penjahat dan waktu membantu orang-orang Majapahit menghancurkan kekuatan Kediri. Kakang Kamandanu sudah beristri. Dia tidak pernah cerita? Istrinya orang Mongolia, Kitai Nagari. Guru, kami mohon pamit. Ada beberapa tugas yang harus kami lakukan. Saya harus merebut kembali pedang pusaka yang direbut orang. Juga harus mencari istri saya yang hilang. Saya harap kalian akan tetap mengingat desa Kedung Peluk. Rumah yang dikelilingi rimbunnya hutan bambu. Tentu, Guru. Saya akan selalu mengingat masakan Lu Jinggan yang sangat enak. Terima kasih ya, Lu. Hanya ini kenang-kenangan dari saya, Lu. Saya senang punya sahabat seperti kamu. Semoga persahabatan kita bisa selalu abadi, seperti persahabatan saya dengan Kakang Kamandanu. Semoga saja kamu akan mendapatkan jodoh laki-laki yang tampan, setia, dan bersifat kesatria. Saya mohon pamit, Guru.